Pukul fon. Pukul fon. Pukul fon. Pukul pukul pukul. Kenapa? Pukul S3? Pukul kembali lagi dengan sebuah peranti yang akan membunuh para pesaing mereka, yang mana secara tidak langsung akan menaikkan semula semangat hashtag baik beli pukul. Kenapa? Jom tonton video ini. Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar untuk video di Amans. Dan di tangan saya ini adalah peranti terbaru Poco Phone, iaitu Poco X3 ataupun Poco X3. Peranti ini adalah peranti asli pertama Poco untuk tahun 2020, yang mana bukannya sebuah peranti Redmi yang dijenamakan semula. Jadi dari segi rekaan, spesifikasi, semuanya adalah benar-benar asli dan yang pertama di dunia. Pertama, Poco X3 ini menggunakan chip pemprosesan Snapdragon 732G, iaitu chip pemprosesan terbaru daripada Qualcomm. Dan Poco ini adalah yang pertama di dunia menggunakan chip pemprosesan ini. Seterusnya, peranti ini dipadankan pula dengan memori 6GB RAM dan pilihan storan dalaman 64GB ataupun 128GB untuk pasaran tempatan. Kemudian kita beralih ke bahagian skrin. Skrin peranti ini adalah bersaiz 6.67 inci dengan resolusi Full HD, yang mana juga mempunyai kadar segar semula setinggi 120Hz. Apa yang mengejutkan adalah peranti ini adalah sebuah peranti yang murah, dan saya sendiri terkejut. Dalam harganya murah kemudian mempunyai kadar segar semula 120Hz, ini memang satu kelainan. Kemudian kamera. Kamera peranti ini pada awal bila saya lihat bonggol kamera ni yang agak tinggi ni agak menjengkelkan. Tetapi ini adalah satu rekaan asli dan bukannya penjenamaan semula daripada jenama Redmi. Jadi saya boleh katakan okeylah Poco buat sesuatu yang baru dan lain benda yang lain. Dan bentuk kameranya juga agak pelik, seakan bujur dan kemudian di atasnya telah diratakan. Bercakap mengenai kamera sekali lagi, lensa yang digunakan adalah gabungan 64MP utama, 8MP sudut ultralebar, 2MP sensor kedalaman dan juga 2MP lensa makro. Untuk kamera selfoto pula, ia menggunakan lensa 20MP. Rekaan peranti ini juga sekali imbas kelihatan seakan Redmi, tetapi panel belakangnya menggunakan satu rekaan yang lebih unik. Peranti ini apabila berada di tangan terasa sedikit berat, tetapi selesa saja untuk dipegang. Lagi satu kerana ia berat adalah bateri yang digunakan adalah 5160mAh dan juga pengisian pantas 33W. Baiklah, saya telah pun menggunakan peranti ini untuk beberapa hari dan saya mendapati peranti ini agak menarik untuk digunakan, lebih-lebih lagi dengan skrin 120Hz. Menonton YouTube agak menarik dan memuaskan, tetapi sedikit mengecewakan apabila menonton Netflix terhad kepada HD sahaja. Ini kerana Netflix saya terpaksa sideload APK dan ia tidak boleh dimuat turun di App Play Store kerana ia disenaraikan sebagai tidak menyokong Netflix. Mungkin ini hanya sementara waktu kerana peranti ini pun belum rasmi lagi di pasaran. Kemudian adalah dari segi prestasi. Prestasi peranti ini juga agak menakjubkan walaupun Snapdragon 732G sahaja. Yang pertama, 120Hz tadi membantu sedikit kerana dari segi peralihan animasi, membuka menutup aplikasi akan terasa lebih pantas daripada biasa. Dari segi permua pula, dalam segi ujian yang ringkas, saya telah bermain permua seperti Call of Duty. Saya mendapati peranti ini tidak ada masalah bermain permua dengan grafik yang tinggi dan tetapan yang paling maksimal, kecuali Ultra HDR tidak menyokong pada peranti ini. Tetapi apa yang menarik apabila bermain permua dengan aplikasi yang banyak terbuka di latar belakang, peranti ini tidak rasa memanas dan masih boleh beroperasi dengan baik sekali. Untuk info lanjut mengenai prestasi dan juga bateri, saya perlu menguji lagi peranti ini untuk beberapa hari untuk mendapat satu keputusan yang lebih muktamad sama ada adakah peranti ini berbaloi atau tidak untuk dimiliki. Bercakap mengenai berbaloi atau tidak, peranti ini adalah peranti kelas pertengahan yang agak premium dan juga murah. Harga jualannya adalah RM899 untuk variasi 6GB RAM dan storan dalaman 64GB dan RM1,099 untuk variasi 6GB RAM dan 128GB. Tetapi untuk promosi awal sempena pelancaran peranti ini, 64GB hanya akan dijual pada harga RM799 dan 128GB akan dijual pada harga RM949. Jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zahar. Nampaknya istilah baik beli Poco akan kembali dan jelas sekali peranti ini akan membunuh banyak peranti kelas pertengahan lain seperti mana-mana yang lain menggunakan Snapdragon 7 series
Contohnya adalah OnePlus Nord ataupun Pixel 4a. Jadi itu saja. Jumpa lagi dalam video Amans akan datang. Bye.